Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel tutorial Makelar Etian. Tentunya masih bareng Cakra guys. Channel dimana kita belajar bersama menangani permasalahan penyakit TV LCD LED Plasma OLED. Oke, kali ini kita akan membagi sedikit tips ya, tutorial cara menghilangkan demo ya. Nanti kadang-kadang TV Sony ini kan ada timbul demo-demo di sini, ada tulisan demo, nanti tulis-tulisan yang ada di atas ya. Kadang-kadang ada sebagian kita terganggu ya. Jadi kita akan setting gimana cara menghilangkan tulisan atau logo demo yang ada di TV LED Sony. Gimana tutorialnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya bareng Cakra. Oke, balik lagi di tutorial Makelar Etian ya. Oke, kita akan coba nyalain dulu guys ya, gimana penampakannya yang dimaksud ya. Oke, kita onkan dulu Sony ya. Nah, penampilan ini seperti ini guys ya. Nah, ini ada logo-logo ya. Itu ada clear resolution HDR ya. Ada full HD sound booster-nya. Ini yang dinamakan demo ya. Jadi kadang-kadang pas lagi kita nonton itu tampilan ini itu sangat mengganggu guys ya. Gimana cara tutorial menghilangkan demo ini ya. Tapi sebelum lanjut, us bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih untuk Anda yang sudah support selama ini ya. Oke. Oke, kadang-kadang logo ini memang sangat mengganggu guys ya. Kita pindah-pindah siaran ya. Walaupun keberapapun nomornya, logonya itu tak akan hilang biasanya ya. Kita coba ke tampilan yang lain ya. Biasanya dia tuh sangat mengganggu ya. Pas lagi asik-asik nonton, tiba-tiba logo demonya tuh muncul guys ya, di atas ya, di atas dari siaran ya. Nah, tampilan seperti itu guys ya. Nah, ini kan lagi pas lagi kita asik-asik nonton ya, ini logonya kan timbul seperti ini ya. Jadi kita agak terganggu ya. Gini caranya guys ya. Ini untuk pemula, untuk teman-teman juga yang mempunyai TV Sony berapa in pun ya. Biasanya logo ini sering timbul guys ya. Gini caranya ya. Oke. Oke, gini caranya guys ya. Kita tanpa menggunakan remote ya. Nah, di sini kita akan lihat di belakang sini. Nah, ini ada tombol guys ya. Nah, ini ada tombol. Ada di atas ini tombol power. Ini ada untuk plus naik atau turun. Nah, di sini ada CH input ya. Ini ada CH input. Contohnya seperti ini guys ya. Ini tombol belakangnya Sony seperti ini aja ya. Oke, nanti kita akan coba menekan ini ya. Menekan CH input ini. Kita tahan 7 sampai 10 detik ya. Sambil kita lihat tampilannya, demonya hilang atau tidak guys ya. Oke ya, jadi untuk teman-teman kita akan tekan ini tombol CH input yang ada di bawah, yang ada di kursor bawah sini. Kita tahan ya, kita tekan terus tahan sekitar 7 sampai 10 detik ya. Habis itu kita sambil kita lihat gimana tampilan demonya, apa masih ada atau sudah hilang ya guys ya. Nah, ini demonya masih ada ya. Nah, di sini ada clear resolusi ya, enhancer ya. Nah, seperti ini kalau demo. Jadi ini yang gambar bagus, ini gambar yang tidak bagus ya. Oke ya. Ini berhubung antenanya kurang baik ya. Kita akan menunggu dulu sampai timbul. Nah, ini ya, kita akan tekan. Ini ada tombol CH inputnya ya. Tekan. Tekan dan tahan sampai 10 detik ya, kita tekan dulu ya sampai muncul input begitu, sampai 10 detik sampai timbul ada tulisan yang ada di bawah. Nah, ini guys ya, ini mode demo off ya. Nah, itu sudah off guys ya.
Kita lepas ya. Nah, ini sudah tidak akan ada demo-demo yang seperti tadi, guys ya. Ada tulisan banyak yang ada di atas ini, kadang-kadang sangat mengganggu ya. Nah, itu dengan cara menekan tadi CH input selama 5 sampai 10 detik sampai kita lihat sampai ada tulisan mode off di sini, mode demo off, baru kita lepas. Nah, gitu ya, sedikit tutorial aja untuk Anda, guys ya. Oke, coba kita pindahkan, guys ya, untuk ke channel yang lain ya. Nah, ya. Nah, biasanya ini demo ada, guys ya. Ini sudah demo sudah tidak ada ya. Oke, biasanya dia langsung timbul ya. Demo, biasanya langsung timbul di sini tulisan demo yang seperti tadi ya. Oke, alhamdulillah. Ini sedikit cara tutorial cara menghilangkan tulisan demo yang ada di TV LCD LED Sony berapa in pun, guys. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat aja untuk teman-teman. Bantu support channel kami terus dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.